Welcome to Gully Radio Chanel. Oke teman-teman, mari kita mulai lagi untuk pembuatan waterfallnya. Simak terus.
Oi. Coba lu kan bitch. Like a vision you couldn't see clear, yeah. And now life's a conversation. You bet it's only one side of love. I hear you saying, you say you like me better all the way. And I swear that I try, but I was a blind. They say it works it if you let them stay. So I cut my ties, this is my goodbye. Saying, oke, okay guys, kita jemur dulu karena habis kena air tadi, habis di test drive sekitar 10 menit nanti udah kering, kita amplas, lalu kita cat pertama. Dan ini yang lainnya juga menunggu di amplas dulu. Sama ini inputnya dari samping ini, teman-teman. Ini pakai pipa AW nih, sangat tebel ini. Ke Om Semarang, lupa namanya. Ini yang lainnya juga lagi proses di amplas-amplas di teras ya, ukuran 40, 50 sama 80 nya 2. Semoga aja cepat jadi. Dan ini 80, 2 pakai AW mau dikirim ke Papua. Cat dulu, kita semua pakai pilok ya. Cat dulu. Nanti kita harus cat dulu kita atas. Oke ya, demikian tadi proses pembuatan waterfall portable atau grujugan guys, grujugan. Ini gede buat ya, di kamera aja ini nggak muat nih. Wow. Ini 80 cm ini panjangnya. Bagi teman-teman yang bisa bikin sendiri, silakan bikin. Tadi udah tahu caranya, dan bagi yang tidak mau repot ya, silakan kami mau direpoti, siap direpoti. Hubungi saja di sini, Ganymedia Purwokerto. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa comment, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koyu untuk persahabatan.